Dan tidak pula disemayangkan. Orang gugur pakai cuadak, mayang tak payah. Haji Bukhari. Mandi tak, mayang muda, kapan muda. Dengan pakaian-pakaian itu. Mulia pun depan ni. Lepas tu, di akhirat macam mana? Lihat di akhirat. Ayat lain, Ali Imran 169. Dia kata buku ni tu, ingat. Dalil banyak. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah bi amwatin bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Sebenarnya orang yang gugur sebagai cuadang hidup dapat rezeki juga, hidup rezeki. Kalau kita makan, dia makan. Tapi cara dia, yang Dr. Hantar sebut, kita wajib imani mereka hidup dalam satu alam yang lain. Bagaimana? Wallahualam. Tapi Dr. Hantar pun nak kaitkan ketika Umar Abdul Aziz meninggal dunia. Ataupun wafat. Mereka yang kenal. Umar Abdul Aziz meninggal dunia. Dr. Hantar ada sebut bagaimana seorang bapa yang dalam perjalanannya nak pergi semayang jenazah Umar Abdul Aziz, dia bertemu dengan anaknya. Dia tengok muka, hangkan aku. Anak abang, hangat juga dulu masa perang. Kami gulungan syuhada tak mati, kami hidup. Ini dalam tafsir Dr. Abdul. Quran kata tak mati, hidup. Dapat rezeki. Maka kita boleh makan ni. Kan lah, dia tak usah timbang. Kan? Kalau kita berjuang di dalam Allah, kita mati. Kita kaya. Berjuang-berjuang lawan no lah. Lawan-lawan mati. Kita tengok. Takdir syuhada lah. Kata. Niat elok-elok. Nama rasa juga. Main mesin derian, aku makan derian lah. Aku ingat bersama dengan derian lah. Aku kata nak nak derian dengan pulut, mesti main lah. Ha, buat lantan, siap pun semua kau lah. Kan lah. Ni lihat. Mandi pun tak, mayang pun tak, kapan pun tak. Macam yang berlaku di mana? Di Mali. Tapi ada di Mali juga. Pasal sultan nak bagi diri kecung. Kan? Tapi orang yang pegang jenazah tu, memang dia berkata lembut. Darah tu wangi. Allahuakbar. Nak tahu lepas hidup-hidup kau ni. Di antaranya jasad yang tak boleh beku adalah jasad para Nabi. Memang tak boleh beku. Ini ada ayat Quran pada. Di mana aku baca orang ni. Kali ni. Guru saya kata dia ngaji di Mekah. Dia tahu. Dekat awal dulu. Kubur Nabi ni. Lepas tak tutup. Terdedak dengan biasa lah. Duduk dalam masjid lah. Masjid nak bau ni. Lepas tu adalah 2-3 ekor tocen yang pakai duit ni lah. Maka tu masjid nak bulan hari. Tak kunci. Lepas ni air tikam tu lah. Tak apa lah orang ingat. Tak apa. Dia mahu duduk lah. Tunggu dia mengingat. Dia mengingat sebelah tu. Dia dibrebo dia lah. Dulu macam tu kerja kan, tahun-tahun tu korang jadi kerja. Berkat tu aku menjadi penuh. Kan tak? Lepas tu, rupanya setiap malam mereka ni buat operasi. Mereka korek underground. Jadi tu guru saya kata, mereka nak kidnap jasad ni, nak buang kali supaya orang Islam ni tak ada tanah. Kata Muhammad ni pernah wujud. Dia cerita. Tangan Nabi nampak lah. Tangan Nabi dah nampak lah sebagian. Tak tahu. Tuhan boleh tak tahu buka tangan-tangan ya, dah nampak. Tapi raja tu. Raja Arab Saudi lah. Raja nama apa bukan pahat. Pahat betul ni. Raja apa nak salah. Raja berjanji dengan santui tu. Dia ni mungkin dia ada satu tak nak
Tuhan ni dia tahu nak jaga kekasih dia. Mudah-mudahan kita kena yakin. Dia suruh buat cek. Dia cek tu, tangkap. Dia pun mudah kot. Yahudi. Atuh ke tak? Dia boleh berlakon jumpa sekeban ni. Anak. Jumpa sekeban. Baik tu dan negatif. Antikap. Macam kita. Dia boleh main dengan kuliah ni. Dia boleh. Ui. Dia boleh berlakon juga buat gila pun dia. Aku ingat lagi. Lain-lain dia gila pun apa kan tu. Dia make up dia gila pun. Dia berlakon gila pun dia sekarang ni. Maka tu kat pilihan raya tahun 1999 ke 2004. Saya ada kuliah bulanan di negeri jauh. Sebab tu negeri tu orang tak berani ping lagi sebab dia masuk jauh. Dia buat gila duduk belakang. Sekarang, cakap kawan-kawan maya orang-orang. Rupanya, bila saya buat kuliah, orang jika sedikit, tenang lah. Dia boleh cantik. Sekarang dia ada orang-orang. Dia boleh buat gila. Maya mbak tak senonoh pakai kotak. Ini berlaku dengan macam tu. Salah bukan dapat medah apa. Macam buat Yahudi tu lah. Lalat dengan bantu mampu. Dia pun nak buat lari. Jatah ini. Supaya tak ada bukti. Waktu sejarah ni, kalau tuan-tuan tu tengok, dalam Masjid Nabawi, ada dia tutup lah. Apa boleh tengok, kau diubah. Muhammad, Sallallahu Salam, Abu Bakar, Umar. Tiga orang. Sayyidina Uthman di luar, di Baqi'. Sayyidina Ali katanya di Iraq. Ha, katanya begitu. Jadi pasal apa ada buat tiga orang buatkan kan? Tunggu aja pada si kereta. Satu hari bila Nabi duduk kuliah tadi, Nabi keluar kan. Duk hangat buat kan nak makan ni sikit. Dia pergi duduk kat telaga atau telaga bulat tu. Duduk atas bidang tu kaki empat dalam. Dalam. Abu Bakar tengok ni. Muhammad tak ada. Tak ada semua dah. Dia makin tu cari. Dia tengok, ya Rasulullah aku susah tinggal angin nasib ni. Dan UMNO buat belahi kau nak tahu lah. Dan UMNO apa kena faham? UMNO ni makna United Mushrikeen. Ha, National Organization. Ha. UMNO dulu ni UMNO model ke UMNO gambar jadi. Kan? Ha. Oh, dia tengok tak ada apa. Aku rasa ingat aku nak bagi relax ni. Dia panggil Abu Bakar main duduk aku. Dia pun naik duduk atas bidang kolam lah. Ada kaki empat dalam. Umar pula tengok. Alamak, Muhammad tak ada. Abu Bakar tak ada. Dia pula pergi. Muhammad panggil, main. Kami tak ada tanya ni. Duduk atas tu. Lepas tu seorang-seorang ni apa dulu dah. Dia tak semua. Jadi berdasarkan hari ni. Nabi nak beritahu, bila kami mati itu, jenazah kami di dalam. Satu, dua, tiga. Duduk dalam masjid Nabawi. Ha. Apa yang tak nak tipi lah. Kan? Tuan-tuan pula makan-makan ni di mana apa? Medan ke Sumatera. Kopi ni, dia paling tak ada pun. Dari 3-4 ribu, pergi tengok. Pergi tengok. Walaupun dua hari duduk di Madinah, jadilah rasa juga, wey. Masuk ke masjid Nabi, wey. Mau besar masjid tu. Bila ni ada payung pula. Tak hangat lah. Bila hangat dia buka buah. Dia tengok. Apa? Bila pergi tak ada pun. Oh, bila ni ada payung lah. Bila ni dia buka hangat. Kena simen. Kita jalan kaki. Kalau hilang kasut pakai minum lecuk lah. Kan lah. Oh, no, bukan. Kalau boleh dapat kat dalam kawasan dia tu. Apa dia panggil apa? Kalau tu jana. Kan? Allah taman-taman syurga tu. Dia ada kapet dia warna ni. Kalau kapet ni hijau, hak yang kata taman syurga tu kapet lebih kurang macam orang putih, orang kelabu. Kawasan yang Nabi perlu duduk. Jadi ada hadis cerita, siapa boleh semayang di situ, banyak barokah lah. Tapi nak semayang di situ, kita tunggu dulu. Bagi tahu orang ramai. Saya yang pergi Mekah bobo ni, hak selepas tu buat ni memang tak dapat lagi. Sekali ni tempat malas nak pergi yang berdua. Kan? Sampai suka payah kan buat ni. Kan? Kalau kali pertama saya pergi dulu dengan murah memang dapat. Bodoh ni memang tak ada audisi lah. Tak apa lah. Jenazah Nabi, umur Nabi segan. Dia buat kira sekali. Kan? Tak apa lah. Dan dia buat dulu dia buat dah. Tapi makna macam tu lah. Kan? Semua manusia mulia. Abad-abad Nabi mulia.
semua mati kena bunuh. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, empat. Kalau tak silap saya, ada juga.